dan akhirnya lihat Bistua ini membacakan mantra-mantra teman-teman. Lihat wih, dan akhirnya apa yang terjadi? Dan Rogi pun berubah menjadi Coco Charles teman. Waduh, terus kata Rogi ini, aduh ampun, aku tidak mau berubah menjadi pis hantu ini. Tolong, tolong, itu kata Rogi teman. Terus kata Boba, si bis tua ini, kamu masih tidak percaya ya sama aku. Itu kata Boba teman. Pada suatu hari, Boba sedang menjenguk teman-temannya yang dulu di garasi ini teman. Lihat, Rogi pun sedang mau mengisi bensin juga teman. Dan Rogi melihat ada satu orang laki-laki kakek-kakek teman-teman yang mau mengisi bensin. Kata Rogi, waduh itu siapa ya? Sepertinya kakek-kakek dari kampung. Terus Boba si bis tua ini teman-teman mau ke garasi. Setelah sampai di muka McDonald ini teman-teman, palang kereta api pun tertutup. Dan Robby pun kaget. Ternyata ada Boba yang sedang datang ke kota ini. Terus kata Robby, halo Boba, kapan kamu datang ke kota ini? Terus kata Boba, si bis tua ini, aku barusan saja datang di kota ini. Waduh, di sini ada pelang kereta api. Aku baru tahu. Waduh, ini perubahannya sangat banyak sekali ya. Terus kata Robby, iya perubahannya sangat banyak sekali. Oke, baiklah, aku akan melanjutkan bersih-bersih di muka McDonald ini. Itu kata Robby teman. Terus kata Boba, oke, baiklah, selamat bersih-bersih. Aku sekalian menunggu palang kereta api ini terbuka. Itu kata Boba teman. Boba pun sangat senang sekali. Baru pertama kali Boba melihat kereta api ini teman. Waduh, di desa tidak ada kereta api ya teman-teman. Dan palang kereta api pun terbuka. Boba si bis tua ini teman-teman lihat kiri dan kanan untuk melihat situasi yang ada di garasi ini. Dan lihat teman-teman, Cituk pun kaget, ternyata ada Boba. Hah, Boba, kapan kamu datang ke sini ke kota ini? Itu kata Cituk teman. Terus kata Boba, aku barusan saja datang ke kota ini untuk menjenguk kalian dan bis-bis kecil ini. Wih, antusias sekali ya teman Bobanya. Terus Tayo bingung, ini siapa? Kata Tayo. Kata Cito, ini Boba dulu sama seperti kalian juga. Aku diajari oleh Boba, itu kata Cito teman. Dan Boba pun tertawa teman-teman. Wow, ini sangat keren sekali ya teman-teman. Ini reuni yang sangat keren. Terus kata Boba, baiklah aku mau mandi dulu ya, sudah kotor. Itu kata Boba teman. Tidak lama kemudian Robby pun datang teman-teman. Wow. Ternyata, halo, kalian melihat Boba enggak? Itu kata Robby teman. Terus kata Cito, iya barusan dia datang kemari. Dan Bobanya langsung mandi teman. Oh baiklah, itu kata Robby teman. Aku menunggu di sini. Aku sangat rindu sekali dengan Boba. Terus kata Tayo, baiklah, tunggu aja di sini. Sambil kita menunggu, apakah kita boleh bermain, Robby? Itu kata Tayo, teman. Terus, kata Robby, aku tidak bisa bermain. Aku hari ini mau bertemu dengan Boba. Aku rindu sekali. Kangen sama Boba. Tidak lama kemudian, Rogi pun datang teman-teman.
dan Rogi sangat kelelahan sekali. Aku mau tidur aja ya, aku sangat lelah, itu kata Rogi teman. Terus kata Cito, hari ini Bomba datang, kamu jangan tidur dulu, sapalah dulu dia, itu kata Cito teman. Terus kata Tayo, iya benar, katanya Boba bisa sulap. Ih, keren. Dan Rogi pun aku tidak bisa menahannya, aku ngantuk sekali, itu kata Rogi teman. Tidak lama Rogi tidur, Boba pun datang untuk menghampiri kepada mereka. Wow, ternyata Rogi ketiduran kecapean ya teman. Terus kata Boba, Cito, itu bis kecil warna hijau itu siapa namanya? Terus kata Cito, itu namanya Rogi. Iya, itu namanya Rogi. Dia selalu iseng denganku, itu kata Tayo teman. Lihat, lihat, Gani gelisah teman-teman, ketidurannya. Waduh, ada apa ya ini? Lihat, ada Boba. Halo bis kecil, mau kemana? Itu kata Boba teman. Terus kata Rogi, kamu siapa Pak Tua? Berani sekali ya teman. Aku bukan Pak Tua, namaku Boba. Aku dari kampung dan aku bisa sulap bis kecil ini sama seperti bis hantu. Wow, bis hantu. Terus Rogi pun teman-teman ketakutan karena mau disulap oleh bis hantu. Kata Rogi, "Beh, sulap saja, aku sama seperti bis, aku tidak peduli," itu kata Rogi teman. Tidak lama kemudian, bis tua Boba ini teman-teman menyulap bis kecil ini. Dan akhirnya lihat, bis tua ini membacakan mantra-mantra teman-teman. Lihat, wih, dan akhirnya apa yang terjadi? Dan Rogi pun berubah menjadi Coco Charles teman. Waduh, terus kata Rogi ini, aduh ampun, aku tidak mau berubah menjadi bis hantu ini. Tolong, tolong, itu kata Rogi teman. Terus kata Boba, si bis tua ini, kamu masih tidak percaya ya sama aku. Itu kata Boba teman. Dan kata Rogi teman-teman, aku percaya, tolong kembalikan aku seperti semula. Wow, lihat teman-teman, Rogi pun menangis, mau dikembalikan seperti ke asal semula teman. Dan Boba pun menyulap Rogi seperti semula teman. Lihat, Boba pun membacakan mantranya lagi. Lihat teman. Ternyata Rogi pun bermimpi teman-teman. Dan sekarang lagi dibangunkan oleh Boba. Halo, bis kecil hijau. Bis kecil hijau bangun. Terus Rogi pun kaget. Wah, ada apa ini? Ampun, ampun, ampun bis tua, ampun bis tua. Itu kata Rogi teman. Ada apa? Aku tidak menyakitimu. Itu kata Boba teman-teman. Rogi, itu namanya Boba, itu dulu yang sedang mengajariku dulu, itu kata Cito teman. Terus kata Rogi, apa, maafkan aku tidak tahu, itu kata Rogi teman. Terus kata Tayo, kamu kenapa? Kamu, apakah kamu bermimpi? Itu kata Tayo teman. Terus kata Robi, makanya jangan tidur dulu, mandi dulu baru tidur. Kata Robi teman.
Wih, keren gak teman-teman? Mantul gak? Ini kakak kedatangan bis tua teman-teman. Ini namanya Robi. Oh, bukan Robi. Ini namanya Boba. Si bis tua yang dulu sempat mengajari Cito waktu Cito masih kecil teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Lihat, ini ada bis tua. Wow, tidak tua-tua amat ya teman-teman. Oke, lihat gimana ceritanya. Seru nggak? Wow, pasti seru teman-teman. Di sini ada perannya Cito, Tayo, Rogi, dan Boba sama Robi teman-teman. Wow, keren. Oke, Lani sama Gani kemana ya teman-teman? Nanti kakak akan ceritakan selanjutnya. Wow, keren ya teman-teman. Oke, adik-adik mau kereta api RC? Tunggu kakak nyalakan dulu kereta api RC ini. Oke, mana ya? Oh, ini dia teman-teman. Lihat, kalau adik-adik mau dengan kereta api RC ini, lokomotif CC201, nanti kakak akan bagikan giveaway dan hadiah yang menarik untuk adik-adik di rumah. Makanya di sini teman-teman, ini di sini nih, ini subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya di sini agar adik-adik tahu kalau kakak mengupload video terbaru dan terupdate teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman, mantul. Oke, share dulu ya teman-teman video ini. Share dulu teman-teman video ini sebanyak-banyaknya. Nanti kakak akan bagikan hadiah untuk adik-adik di rumah. Wow, keren ya teman-teman. Oke, gimana cerita selanjutnya? Oke, nantikan di video selanjutnya teman-teman. Oke, sampai jumpa next video. Dadah.